Kalau Mama durasinya sama Ujang ditambahin, kita akan reaction dua lagu sekaligus. Nah, ini lagu ketiga, Ojo Dibandingke, dan lagu keempatnya Lamunan ya. Lamunan kayak inget lagu Sunda deh. Unggal tempat. Beda lagi ya. Yayan Jatnika. Oke, kita akan langsung saja mungkinnya untuk mempersingkat waktu karena ini dua lagu sekaligus Ujang reaction pasti panjang banget gitu loh. Nah, malas pakai mic, malas pakai headset gede, mending headset kecil aja. Ya, kita mulai. Rokok Ujang lupa belum dimatiin pun. Bakaran lagi. Ini Ojo Dibanding. Kita lanjut aja katanya. Ya oke, kita lanjut aja ya. Oke, terserah Farel. Ini Ojo Dibanding kayak yang versi baru ya, itu bukan sih? Semuanya. Kayaknya bukan ya. Yang ada ngedance-nya itu. Kita lanjut ya. Gak mungkin ya dibawain di sini. Kita boleh nyanyi bareng semua ya. Udah acara resmi, Farelnya mau ngedance. Berasa ya 3 tahun ya kalau gak salah dia waktu perform di gedung istana itu. Ih, nada rendahnya. Jadi inget dia. Inget dia waktu di gedung istana, inget dia. Sambil hairnya gini-gini. Jadi Bandingke itu memang versinya banyak ya. Ini juga Ujang gak tahu versi yang mana nih. Pantesan gak ada keamanan ya, aparatnya baru pada datang. Pargoy. Thank you.
cakep banget loh suara Farel yang sekarang. Terusnya toganjol-toganjol itu lah. Biasa ini anak, suaranya makin enak sekali ya. Suaranya Farel ini memang benar-benar apa ya, suara-suara yang tidak membosankan ya menurut Ujang ya. Malah semakin kesini tuh suaranya tuh luar biasa mencandukan sekali gitu. Ini baru berapa menit sih? 8 ya kalau Ujang akhiri, masih kependekan. Lanjut gak nih? Lanjut gak? Oke, ya mama dilanjut kok ya. Lagu keempat ya, Lamunan. Nah Ujang nih mau nanya nih, ini Lamunan ini lagunya Farel atau dia cover nih? Karena Ujang juga sudah lihat ya, ada di channelnya FP Musik ya, di channelnya Farel ada nih Farel juga lagu Lamunan ini. Kita langsung aja lah, langsung kita lanjut lagu selanjutnya. Ya ih keren banget tanpa minum loh. Oke lanjut ya. Habis nyanyi minumnya 2 galon langsung. Ini mungkin lagunya agak sendu, istirahat sebentar enggak apa-apa ya. Oke, sendu. Ini juga akustik nih kayaknya. Gitaran doang. Aduh. Apa ini biola ya? Sayangnya Mas Ujang gak ngerti ya artinya apa, tapi sendu-sendunya sih ini lagunya sedih kayaknya ya. Bener gak? Wah ayu. Sampai
Ih, nada rendahnya Pare lo keren banget, sumpah suka banget ih, nada rendahnya itu lo. Ini pakai headset enak banget suaranya. Merinding, penyesek ya lagunya ya. Terima kasih Farel. Ya. Baiklah kalau begitu. Oke. Selesai ya. Lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat tanpa jeda ya. Ini anak hajar terus tanpa minum loh sepertinya karena disambung-sambung-sambung ya. Akhirnya dia punya waktu untuk beristirahat sambil acara dimulai. Dan tadi juga Ujang mendapatkan melihat komentar dari para Mak Palop juga ya, ya katanya Pare enggak jadi ya nyanyi 6 lagu, katanya cuma 5. Jadi kalau benar tinggal 1 lagu lagi ya. Ujang juga belum tahu tuh lagu terakhir Pare apa yang Pare nyanyikan. Ini yang barusan itu lamunan enak banget itu Ujang kok baru tahu ya seenak ini ya. Kayaknya harus direaction deh itu yang di FB Musik. Apa versinya sama kayak ini, akustik juga. Enak-enak kalau di FB Musik mungkin ada arti liriknya mungkin ya. Ujang penasaran sih ini ceritanya menceritakan apa sih lamunan ini. Kok enak banget ya ini alunan tarikan-tarikan Parelnya itu loh. Dan di sini juga sangat mengesankan sekali ya nada rendahnya Parel ya. Nada rendahnya Parel itu semakin, aduh. Gak bisa digambarin ya. Pokoknya tuh empuknya tuh empuk-empuk yang ini ya. Kalau diibaratin keripik. Disamain sama keripik tadi marahin sama Mama Palop ya. Maksudnya ya crunchy gitu ya suaranya Pare, renyah-renyah gitu kan. Karena kan baru ini ya suaranya Pare tuh sekarang lagi baru menyesuaikan lagi gitu kan. Nah terima kasih Ujang ucapkan kepada Palop-Palop yang sudah nonton. Di reaction lagu pertama sampai yang ke lagu keempat ini ya. Nanti kita akan sambung lagi ke lagu terakhir Parel ya. Ujang juga belum tahu tuh lagunya apa. Nah mungkin sekian, jangan lupa pamit. Sampai jumpa lagi di next video.